Ini turbo intercooler ya, diesel. Ini jarang banget ada di lelangan. Ada Pajero Sport, tapi ini yang 4x2 2015. Exterior C, interior B, mesinnya di B. Automatic transmission. Pajaknya di bulan 7 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21, di konten Dozo Otomotif. Ini adalah konten tentang otomotif yang akan meliput tentang unit kendaraan seperti mobil dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan meliput tentang pelelangan yang ada di JBA Muruya. Semoga liputan ini bisa bermanfaat sebagai panduan untuk teman-teman yang lagi mencari unit kendaraan second atau lelang di luar sana. Saksikan aja terus video gue sampai habis. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune di video gue. Altis V ya, 2018. Ini kondisinya lagi dicek, lagi dibid. Oh, sold nih. Open bidnya 255 juta. Sensor tapi nyala semua. Ini lagi banyak yang ngecek. Exterior C, interior B, mesinnya B. Open bid 255 juta. Masih di harga dasar nih. Toyota Altis, Corolla Altis V 2018. 255 juta lakunya di 255 juta juga. Nah, ini orang yang dapat nih, lagi mau ngecek bagasinya. Mobil yang sudah discontinue ya. Open bid 83 juta nih, tapi masih belum ada yang mau. Exterior D, interior C, mesinnya di D. Nah, ini Isuzu Panther yang masih belum laku juga. Ada Ford Escape, kita cek laku nggak nih hari ini. Escape XLT 2003, exterior C, interior C, mesinnya di D, open bidnya 25 juta rupiah. Oke, sold, lakunya di 25.500. Ford Escape XLT, ini 2003, kondisinya memang masih banyak yang kurang ya, tapi oke lah. XLT 4x4, Ford Escape 25 juta, lakunya di 25.500. Focus Titanium 2012, open bidnya 110 juta, exterior C, interior B, mesinnya di C. Ini automatic transmission, pajaknya di bulan 5 2020, which is masih hidup. Ada sunroofnya ya, tipe yang Titanium, 110 juta rupiah. Masih belum laku juga Ford Focus Titanium. Nah, kondisinya masih oke banget nih, eksteriornya C, interiornya B, masih bagus, mesinnya di C. Ini sedannya, bukan hatchback ya, Ford Focus, masih oke banget ini. Nih, pickup lagi nih, Suzuki ST 2018 pickup, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Nah, kondisinya masih oke banget nih, manual transmission jelasnya, tapi nota pajaknya nggak ada. Open bidnya 69 juta, kita cek laku nggak hari ini. Oke, laku juga. Open bidnya 69 juta, lakunya di 69.500. Nota pajaknya nggak ada ya, tahun 2008. Kita cek nih, ada Innova. V 2006, exterior A, interior C, mesinnya di E. Ini open bidnya 60 juta tapi masih belum laku ya. Nota pajaknya nggak ada, cuman masih ketinggian. Ini kondisinya masih kurang sih. Innova V, ini masih belum laku, open bid 60 juta rupiah. Banyak nih mobil pickup nih, kita cek nih yang ini, Suzuki Carry ST-nya. Suzuki Carry ST pickup ya, ini 2015, exterior C, interior B, mesinnya C, open bid 59 juta. Tapi masih belum laku nih. Open bid 59 juta masih belum laku pickup. Ada Toyota Rush, udah oke sih. Toyota Rush S 2009, exterior C, interior B, mesin C nih. Open bid 95 juta rupiah. Automatic transmission, kita cek laku nggak? Nah, kondisinya eksteriornya C karena memang velgnya udah imitasi, udah diganti. Pajaknya mati bulan ini ya, bulan Februari 2020. Open bidnya 95 juta. Automatic transmission, kita cek. Rush tipe S, open bid 95 juta, exterior C, interior B, mesin C, kita cek. Oke, lagi di bidding apakah laku hari ini atau enggak. Toyota Rush S tahun 2009, automatic transmission, exterior C, interior B, mesin C, open bidnya 95 juta. Masih open bid nih, masih belum ada yang ngebid. Saat ini open bidnya di 95 juta. Toyota Rush S 2009 automatic transmission. Pajaknya mati ya bulan ini 2020. Masih belum laku 95 juta rupiah. Gini kondisinya. Oke banget masih sebenarnya. Cek nanti di pekan depan apakah harganya turun, di open bid harga berapa.
ada SUV nih, Audi Q7 2006, eksterior C, interior C, mesinnya DC, open pit 150 juta. Audi Q masih belum laku nih, eksterior, interior, dan mesinnya masih C. Masih oke nih kondisinya kalau gue bilang. Oke, ini Mazda Tuz, kayak aktif, 2015, lagi mau dibidding. Open pit 130 juta, eksterior D, interior C, mesinnya di B. Ini automatic transmission, pajaknya di bulan Februari 2020 nih. Kita cek apakah laku hari ini atau tidak, 130 juta rupiah. Sold, masih di 130 juta rupiah. Oke, Mazda Tuz, kayak aktif 2013. Open bidnya 130 juta rupiah. Nah, lakunya di 130 juta rupiah juga. Mazda tuh warnanya masih oke nih. Oke, ini Honda Mobilio RS 2017, open bidnya 150 juta, eksterior B, interior B, mesinnya di B, udah sold nih 155 juta saat ini dari 150 juta. Honda Mobilio, ini yang RS ya, tipe RS, eksterior dan interior B, mesinnya juga B, 155 juta on floor dari 150 juta, pajaknya bulan 3 2020, open bidnya 150 juta, lakunya di 155 juta rupiah. Ini dia Mobilio RS tahun 2017. Kondisi masih oke nih. Hai, ada BMW, kita cek nih, BMW seri 3. BMW 320i 2012, eksterior B, interior B, mesin B, ini 191 juta open bidnya. Ini kalau teman-teman belum tahu, ini yang BMW E90. Kita cek, open bidnya di 191, lakunya di berapa? Ah, ini E90, kita cek nih. BMW 320i, ini E90 ya, tahun 2012, automatic transmission, open bid 191 juta. Kondisinya masih oke banget nih, serba B semuanya. Exterior B, interior B, mesin B. Masih on bid nih. Ini pajaknya mati di bulan 10, 2020. Oke, masih belum laku juga nih BMW E90 ya, 2012. Exterior B, interior B, mesinnya B. Masih oke kondisinya, 191 juta, hampir dekat harga pasar sih. Kita cek pekan depan open bid harga berapa. Ini baru datang nih, BMW seri 3 juga, tapi belum laku nih. Ini 100 juta open bidnya, nih masih belum laku, eksterior C, interior B, mesinnya di C. BMW 320i masih belum laku. Wah, sekarang di Mercedes-Benz. Eksterior B, interior B, mesinnya di C. 270 juta open bidnya. Sekarang udah di 270 juta, oh 271 juta saat ini. E250 tahun 2013, automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya di C nih. 270 juta, sekarang udah 277 juta 500 saat ini. 278 juta saat ini. Ini pajaknya di September 2020. Jadi pajaknya masih hidup nih, agak panjang. Dari 270 sekarang udah di 279 juta. Seri E250, ini tahun 2013, automatic transmission. 280 juta nih, udah bulat di 280 juta. Apakah ada yang ngebit lagi? Oh, naik lagi 281 juta. 283 juta, E250 2013, automatic transmission. Exterior B, interior B, mesinnya di C. Masih oke nih kalau gue bilang, pajaknya juga di September 2020. 288 juta, E250, ini yang tahun 2013, automatic transmission. 295 juta saat ini. 295 juta, gimana? Oke, Mercedes-Benz E250 2013, automatic transmission, exterior B, interior B, mesin C, open bid 270 juta, lakunya di 295 juta rupiah. Kondisinya masih oke banget. Oh, ini sama nih, Mercedes-Benz E250, tapi ini yang 2014, kita cek. Exterior B, interior B, mesin B, open bid 288 juta, kita cek. Open bidnya 288 juta, sekarang udah di 290 juta 500, E250, tahun 2014, automatic transmission. Udah di 291.500, eksterior, interior, dan mesinnya nih serba B. Dari 288 juta. Cuman ini nota pajaknya nggak ketahuan ya, jadi ada di kaca nih tulisan nomor polisinya itu ada di situ, nomor mesin di fisik tidak terjangkau. Udah di 295 juta, E250, ini yang 2014, automatic transmission, 294 juta 500.
Mercedes-Benz E250i 2014. Ini kondisinya masih oke, serba B ya. Interiornya B, eksterior B, mesinnya di B. 301 juta saat ini dari 288 juta E250 2014 automatic transmission. Tembus lagi di 307, naik 500. E250 automatic transmission ini 2014. Yang tadi awal 2013 ya. Warnanya silver, ini masih oke. Cuman yang masalahnya di nota pajaknya nggak ketahuan karena nomor mesinnya ini nggak kejangkau. Oke, 288 juta open bid-nya, lakunya di 306.500. Mercedes-Benz E250i 2014. Oh, si dia ini masih oke ya kondisinya. Oke, ini Isuzu MU-X nih, 2017. Open bid-nya 225 juta, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Ini pajaknya bulan 11 tahun 2018 tapi ya. Open bid-nya 225 juta, ini kondisinya MU-X, Isuzu MU-X. Ini kondisinya masih kelihatan gagah ya. Kita cek nih, open bid-nya di 225 juta tahun 2017. Laku nggak hari ini? MU-X, mesin Isuzu-nya turbo, intercooler-nya ada nih, kelihatan ya. Oke, ini Isuzu MU-X 2017. Open bid-nya 225 juta, eksterior C, interior B, mesinnya di B. 225 juta, pajaknya di bulan 11-2018, masih belum laku nih. Diesel turbo ya. Ini kondisinya, Isuzu MU-X turbo, ini masih belum laku, 225 juta. Kita cek pekan depan akan turun di open bid harga berapa. Ini ada Datsun Cross 2018, eksterior C, interior D, mesin B, automatic transmission, open bid 88 juta. Ini pajaknya masih bulan 6 2020. Kondisinya eksteriornya C karena ada beberapa baret dan putih ini ketahuan ya. Terus interiornya D, dan ini mesinnya masih B, masih oke. Oke, Datsun Cross nih 2018, apakah laku? Kita cek di sebelah kanannya ada bekas tabrakan ya. 88 juta eksterior C, interiornya D, mesinnya di B. Ini masih belum laku, automatic transmission. Pajaknya bulan 6 2020, Datsun Cross. Nissan Serena masih belum laku nih, 98 juta. Eksterior B, interior C, mesinnya di B. Ini Nissan Serena masih belum laku nih tahun 2015. Ada lagi nih Isuzu MU-X, kita cek. Ini turbo diesel ya. Isuzu MU-X 2015, automatic transmission, exterior C, interior B, mesinnya B. 195 juta, masih harga dasar gimana? Ini pajaknya September 2019. Oh, laku 195 juta di harga dasar ya. Ini dia Isuzu MU-X. Ini turbo, intercooler ya, diesel. Ini jarang banget ada di lelangan. Laku di 195 juta. Ada Pajero nih. Ada Pajero Sport, tapi ini yang 4x2 2015. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Automatic transmission. Pajaknya di bulan 7 2017. Pajaknya udah mati lama nih, dari 2017 bulan 7. Oke nih, Pajero Sport 4x2 2015. Open bid-nya 203.500. Ini kondisinya masih eksteriornya C, interiornya B, mesinnya masih B nih. Kita cek open bid-nya di 237.500. Apakah laku di bidding? Kita cek. Oke, ini sudah dimulai bidding-nya, kita cek laku apa enggak. 237.500 Pajero Sport 4x2 2015 automatic transmission. Sayang pajaknya di bulan 7 2017 ya, jadi agak lama. Masih belum ada yang ngebid. Pajero Sport 2015 automatic transmission. Ini eksterior C, interior B, mesin B. Pajaknya mati di 2017 bulan 7. Masih belum laku, belum ada yang ngebid. Kondisinya masih oke sih, tapi ini minusnya di pajak. Ini dia Pajero Sport 4x2 nih. Xenia 2014, manual transmission, exterior C, interior D, mesin C. Open bid 77 juta. Open bid 77 juta. Sekarang udah di 82.500. Oh, 83 juta nih. Exterior C, interior D, mesin di C. Xenia 2014. Pajaknya di bulan 7 2020. Ini dia kondisinya. 83 juta dari 77 juta Xenia X ya, 2014, masih oke kondisinya. Oh, ini ada Brio, ini Brio RS 123 juta, eksterior C, interior C, mesin B. 123 juta, masih belum laku nih Brio RS. Ya, kondisinya nih kacanya nggak bisa ditutup, yang sebelah kiri depan. Kita cek pekan depan apakah harga open bid-nya akan turun.
Brio RS. Next ada R3DX 2017, eksterior C, interior C, mesin C. Open bid 104 juta rupiah, pajaknya di bulan 4 2020. Kita cek open bidnya 104 akan laku di harga berapa? Kita cek akankah laku di bidding hari ini. R3DX. Oke ini Suzuki R3DX, open bidnya 104 juta, eksteriornya C, interiornya C, mesinnya di C. Ini serba C, open bidnya di 104 juta, apakah laku? Kita cek, pajaknya di bulan April 2020. Lagi di open bid saat ini, masih belum ada yang ngebid, 104 juta. Suzuki R3 DX, tahun 2014, 104 juta. 104 juta 500 saat ini. Ada yang ngebid juga. Kondisi eksterior C, interior C, mesinnya di C. Ini open bidnya 104 juta, sekarang di 105 juta rupiah. Pajaknya di bulan April 2020. 105 juta, ini masih di 105 juta 500 saat ini. 105 juta 500, 106 juta saat ini masih bertahan nih, di floornya ada 3 orang yang tertarik. 106 juta, gimana? 106 juta. Suzuki R3 DX 2014, eksterior dan interior C, mesinnya C, open bid 104 juta, lakunya di 106 juta rupiah. Ini dia kondisinya, pajaknya di bulan April 2020. Ini dia JBA-nya sudah selesai dan ini lagi dibereskan di area lelang. Oke, begini situasinya di area lelang kalau sudah selesai dan ini sedang dibereskan oleh karyawan dari JBA. Oke, okay, that's it for today guys. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Lelang hari ini sudah selesai di Balai Lelang JBA. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mengincar unit-unit second atau unit bekas, entah itu lelang atau mobil pribadi. Ini bisa menjadi patokan harga buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada websitenya Balai Lelang JBA di jba.co.id dan ada beberapa link video yang mungkin bermanfaat juga buat teman-teman semua untuk diikuti. Oke, jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya. Semoga ini juga bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.